Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Indovari Channel. Kali ini kita akan memberikan tutorial cara untuk mencari NISN ya, cara untuk mencari NISN kita secara online jika kita lupa atau kita belum mengetahui NISN kita. Caranya bagaimana? Kita langkah pertama, kita menggunakan komputer ya, ini komputer atau laptop ya teman-teman, tapi teman-teman juga bisa menggunakan HP. Langkah yang pertama adalah kita buka dulu browser kita ya, kita buka dulu browser kita. Teman-teman bisa ketikkan ini ya, google.com, jika teman-teman sulitan untuk mengetikkan link website dari Diknas ya. Kemudian kita cari saja, ketikkan cek NISN online seperti ini. Nah ini ya, kita klik yang paling atas ini, pencarian nama nomor induk siswa nasional, ketikkan nama kita ya, ketikkan nama teman-teman sesuai dengan yang ada di akte atau KK ya. Nah, ketikkan ini namanya ini, kemudian tempat lahirnya di mana, kemudian tanggal lahir ya, tanggal lahirnya tanggal berapa. Nah, ini tanggal lahirnya 2007, kemudian bulan Februari tanggal 18. Oke, kemudian di sini ketikkan nama orang tua ya, yaitu nama ibu. Oke, jika sudah sesuai ya, sudah sesuai nama, tempat lahir, tanggal lahir dan nama ibu kandung ya, maka kita klik ini, I'm not a robot. Kita klik. Oke, jika sudah kita klik ini, cari data. Oke ya teman-teman ya, nah ini hasilnya sudah keluar ya, ini namanya, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, dan ini adalah NISN kita ya, ini adalah NISN kita seperti itu. Mudah sekali ya teman-teman ya, cara untuk mencari NISN kita. Kalau sudah seperti ini ya, setelah sudah seperti ini, teman-teman bisa menyimpan juga filenya ini. Dan cara gimana, kita klik kanan dan kita klik print ini ya, kita klik print. Nah, nanti akan ada preview seperti ini. Kalau kita klik print, kita klik ini ada beberapa pilihan, ada beberapa nama printer yang akan kita gunakan, atau kalau hanya ingin disimpan kita pilih ini, save as PDF ini, kemudian kita klik save. Nah, nanti otomatis akan tersimpan di laptop kita atau di HP kita ya, seperti itu ya teman-teman ya, mudah sekali. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan teman-teman selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.